Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Sahih Bukhari karangan Imam Bukhari. Kali ini kita sudah sampai pada kitab keempat, bab ke-23 tentang babul wudu'i marrataini marrataini, yaitu berwudu dua kali dua kali. Kaum muslimin rahimahkumullah, maksudnya begini, ketika kita melaksanakan wudu, maka kita boleh membasuh atau mengusap anggota wudu sebanyak dua kali dua kali. Misalnya kita membasuh wajah dua kali, sekali dua kali boleh. Lalu membasuh kedua tangan sampai dengan siku, basuh sekali, terus sekali lagi dua kali. Sini yang kiri dua kali, sekali, lalu dua kali. Nah itu dua kali dua kali. Lalu kaki mengusap sebagian kepala, ya bisa rambut kepala itu bisa dua kali dua kali, lalu kaki juga dua kali dua kali, intinya itu ya. Dengan kata lain, ketika kita wudhu, kita boleh membasuh atau mengusap anggota wudhu sekali sekali, boleh juga mengusap atau membasuh anggota wudhu dua kali dua kali, boleh juga mengusap atau membasuh anggota wudhu tiga kali tiga kali. Tetapi pada bab kali ini Imam Bukhari menekankan kita sunnahnya mengusap anggota wudhu sebanyak dua kali dua kali. Dua kali. Hadisnya mana? Nah, di sini hadisnya pada kitab Sahih Bukhari tertulis dengan nomor 158. Saya bacakan. Hadasana Husain bin Isa qala hadasana Yunus bin Muhammad qala hadasana Fulaih bin Sulaiman an Abdillah bin Abi Bakrin bin Amrin bin Hazmin ngan Abad bin Tamim ngan Abdillah bin Zaid anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam tawab doa marrotaini marrotaini, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dua kali dua kali. Jadi kalau ada yang tanya mana dalilnya membasuh anggota wudu dua kali ini, kitab Sahih Bukhari hadisnya nomor 158. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.